Bu sayang, kenapa? Moodnya lagi kacau kah? It's alright, aku juga kok. Listen, aku bakal buat mood kamu, coba mood kita berdua sih lebih tepatnya. Jadi positif lagi ya, bukan positif COVID, positif, positif. Ya, mau nggak? Caranya gimana? Aku juga nggak tahu. Karena aku juga agak bodo amat, but we'll see how it goes. Biar kita gak usah banyak-banyak, ayo kita langsung ke arah apa ya yang sangat bagus untuk anda, yang sangat yang sangat lucu, yang sangat iwi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi. Aku lagi kepikiran buat sayangin kamu terus. Cuma kadang aku bingung gitu. Lebih bagus apa ya? Cayang-cayangin kamu atau hubungin kamu? Ah, bodo amat. Yang penting kamu lucu. Mau gak sayang? Disayang terus? Aku sih mau ya. Ya udah. I can't fucking imagine kalau misalnya nanti we got married, terus tiba-tiba ada bahaya. Atau tiba-tiba kita amit-amit, kamu hamil, terus nanti kamu malah nyanyiin lagu Kiwi. I'm having your baby, it's none of your business. I'm having your baby, kenapa kamu gini banget? Sayang, kenapa kamu gini banget? Marahnya marah terus, selalu kamu cari masalah. Kenapa sampahnya belum dibuang? Ya ampun sayang, boleh gak nanti aja? Rumah belum disapu, kamu langsung marah, pusing. Wow, kenapa kamu selalu cari masalah terus? Giliran aku selalu disalahin. Gak jelas. Adalah setidaknya kamu lagi senyum sekarang. Cuma aku pengen buat senyuman kamu makin besar, dan juga energi aku semakin besar juga. Mau gak? Aku gak tahu sih mau ngapain lagi, but hey, you wanna know something beautiful? You. Tanya yang lebih cantik daripada kamu apa? Kamu nanti ke depan deh. Tanya kamu kalau misalnya bentar. Tanya yang menurut aku kamu baju paling cocok itu apa? Wedding dress kamu nanti ke depannya. Ya. Yeah. Sayang, tahu nggak apa makanan favorit aku? Ya pizza lah, kamu kira apa lagi? Kamu kira kamu gitu? Jadi enggak, kamu mah bukan makanan favorit lagi. You can dessert. Main course-nya pizza, dessert-nya kamu. Cuma kalau misalnya aku lagi pengen lebih, I think you as my dessert will be very fucking tasty. Atau enggak full course meal maybe. Kalau lagi maraton ya itu. Enggak boleh ke arah sana. Buset, motor lebih kenceng daripada Batman. Batman kalau ketemu itu langsung panik. Dibilangin ke si Lucius, kenapa motorku gak sekenceng itu? Terus kata Lucius, itu bukan motor yang kenceng, itu berisiknya bego. Aku gak tahu aku berisik ngomong apa, cuma ya selama kamu ketawa terbahak-bahak dan senyum gak jelas, aku mah gak apa-apa sayang. Tau kemarin aku dikejar apaan, mau pas lagi main
dikejar kebo. Kebonya benci sama aku. Dia mencoba tabrak. Cuma aku lebih keren lagi. Aku tabrak kebonya, aku yang mental. Kan aneh gitu kan. Malah aku yang tabrak duluan loh. Nah, kamu gak bakal ngerti gitu perjuangan aku buat lawan sebuah badak. Bingung dah aku. Ya, serah-serah kamu sih kadang. Sayang, sayang. Sama kamu aja deh, tenang-tenang gini. You know, ada sesuatu yang aku pengen ngomong ke kamu. Sesuatu yang penting banget gitu. Dan kamu bakal rasa sih gak penting, cuma menurut aku penting banget. Kamu tahu gak, kalau misalnya aku pengen punya anak ayam, terserah anak ayam apa aja, kalau berwarna lebih lucu. Nanti gede-gedenya kepala yang berwarna tapi badannya enggak. Enggak tahu lah. Kayak itu. Tahu kucapi enggak artinya apa? Kucing sapi. Itu lucu, ya kan? Lucu sekali. Enggak tahu lah, bodo amat. Pokoknya kamu udah senyum-senyum kayak gini, aku udah senang. Love you, sayang. Love you.